Sebuah truk bermuatan makanan ringan terjun ke sungai setelah ditabrak truk Fuso di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur, Senin pagi. Truk yang dikemudikan oleh Kristianto asal Donomulyo, Malang, Jawa Timur ini melaju dari arah Malang menuju Surabaya, namun sesampainya di Jalan Raya Purwodadi, tiba-tiba sebuah truk Fuso bermuatan kayu yang dikemudikan Samsul Ridwan menabraknya dari belakang. Diduga truk Fuso ini mengalami remblong lantaran sempat menabrak tiang PJU marka jalan. Gak ngerti. Tapi itu memang dari belakang ya? Iya, dia turun dari belakang. Muat kayu ngeblong. Terus orang fog gitu. Nabrak ya? Nabrak. Sama-sama dari arah yang sama? Sama-sama dari arah Malang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun tiga orang terluka, yaitu sopir dan kernet truk bermuatan snack, serta sopir truk Fuso. Kasus kecelakaan ini pun kini ditangani Polres Pasuruan, Jawa Timur. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.